Kerjaan semua itu. Kita mau ngapain? Kita mau nyoba apa tuh, accounted asiknya guru. Apa tuh? Ini pasti akan sangat seru. Jadi ini kita mau masuk ke rumah hantu yang di dalamnya banyak misteri. Kita harus kabur dari ruangan itu buat nyelamatin diri kita. Di mana? Di situ tuh banyak rintangan yang harus kita hadapi. Hantunya menyeramkan. Nanti kita lihat nanti ya. Lanjut ikutin terus. Oh. Mari udah deg-degan nih. Gak apa-apa. Janji gak nangis. Kita harus sadar. Boleh? Silakan duduk mas. Loh, apa aku yang nyelahin? Sebelum mulai, mau kita tanya dulu untuk tingkat kesulitannya mau easy, medium, atau hard? Oh, hard? Hard? Gak apa-apa, gak apa-apa. Expert ada gak expert? Ada. Oh, ada expert aja. Expert. Jadi gameplaynya apa nih gameplaynya? Hanya clue yang kita kasih sebelum kalian masuk. Tidak mah terlalu sepintar itu. Sepintar itu. Kalau expert, kalian tinggal langsung masuk doang tanpa di briefing. Oh, oh briefing ya? Bahaya, bahaya. Tinggal kita tadi kita kasih buku panduan tadi, yang kayak tadi. Bahwa itu sama kita kasih tahu cara buka kunci sama di clue pertama. Kalau kan amannya kan cuma sendiri waktu kita nih. Cuma masuk-masuk aja. Ya, masuk-masuk aja. Gak usah dikasih tahu apa-apa. Enggak. Berarti kita nyari tahu sendiri. Iya. Oh iya. Gitu, jangan deh, serem nanti kita enggak bisa keluar. Ya, hard. 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 Nah, tadi. Tadi masa kita semua. Ada box misterinya. Wow. Ada pertanyaan. Ini pertanyaan, guys. Ya petanya cuma digambar begini. Ini cuma tiga ruang. Maka kita cuma bawa ini aja sih pas kita jalan. Sama kita kasih tahu nanti clue-nya di sini, langkah-langkahnya. Kita kasih clue yang di sini nanti yang kita tinggal mencahin dua rumah aja. Jadi yang di sini enggak ada apa-apa. Kasih clue-nya. Oh, di sini. Jadi bisa dua ini aja. Jadi, kita waktu 15 menit. Kalau alarmnya bunyi, ini selesai-selesai harus keluar. Ya kalau nggak bisa keluar gimana? Jemput. Oh dijemput. Kita siap berjuang. Doakan kita ya pemirsa. Kita akan masuk rumah hantu. Kita akan memecahkan misteri. Benar. Benar. Misteri abad 21. Hantu Jepang gak Johan? Hantu Jepang. Jepang. Ya. Bikin duit. Iya. Di buku kasih 666. Kasih 666 di buku. Anjir. Masa. Din, buka kau anjing. Berapa angka? Buka kau sel. Berapa cek, Pak? Mari. Duh, kuncinya. Ini kuncinya.
Iya udah banyak. Kita berapa menit ya? Ada. Kunci di sini kan? Sekarang di sini kita cari apa? Iya, buku ketiga. Buku apa? Cari apa? Oh, di mana ceria kan? Apa? Kita cari apa? Apa yang mencurigakan? Benda yang mencurigakan? Iya, benda yang mencurigakan. Apa benda yang mencurigakan? Di dalamnya sih, Kevin. Untuk center. Ini banyak kepala orang. Ini yang mencurigakan. Ini pintu yang mana itu, Boren? Baiklah, itu apa tadi? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini kayak kayaknya yang mencurigakan ini deh, yang ditutupin ini nih, di kerukup. Kita cari benda. Ah, astagfirullahaladzim. Kaget aku ya Allah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini ada kode nih di sini nih. Iya, Pak. 123 gitu maksudnya. Oh, 5 mencurikan apa? Ekop. Aduh. Ini di belakang pintu ada sesuatu deh. Coba disenterin dong belakang pintu. Apa ini kok bisa dibuka? Ada tiga bukan? Coba balik dikit. Apa? Ah, bukan yang ini. Kok apa sih? Satu-satu bukannya? Apa ada satu-satu? Di sini ya kok. Makasih ya Mas. Kita berapa menit Mas ini tadi? Tadi udah 20 menit ya. Oke. 20 menit. Bagaimana rasanya? Ya. Ah, pas terakhir sih. Cucinya banyak banget. Kita lelah. Dia aku dijaga-jaga di ruangan sih. Tapi udahlah ya. Oke lah. Kita kan masih lanjut karena kita udah nyampe ruangan 2. Mencuri kita. Kita ada lolos ruangan 1 dengan 2. Ruangan ketiga agak bingung karena ya sama bingung. Ruangan 2 juga bingung aja. Kita tanya Mas Edwin, ternyata tinggal mencari kodenya aja. Langsung ke ruangan 3 kita keluar. Jadi kita berhasil. Kemarin berhasil. Tapi 20 menit. Ya, 20 menit. Kalau enggak itu karena kunci bok, karena gembok aja. Terlalu banyak kuncinya. Oke. Okay.